Baru terungkap alasan Kai Boham tak bisa tolak panggilan timnas Indonesia U19 bikin publik tanah air bangga. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Pemain keturunan Indonesia Belanda diundang mengikuti latihan timnas Indonesia U19. Kai Boham tak masalah meski tak menjalani tes demi menembus skuad Piala Dunia U20 2023 asuhan Sintayong. Menurut pemain kelahiran 18 Juni 2003 ini, bisa membela timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Saat tawaran membela tim Garuda datang, Boham mengakui keluarga turut bahagia. Indonesia adalah negara asal ayah saya dan ini jadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga saya juga ketika saya main untuk timnas Indonesia, kata Boham seusai latihan. Pemain Almersity U21 menjelaskan, kakeknya dari garis keturunan ayah lahir di Surabaya, adapun nenek dari garis keturunan ibunya dari Bali. Darah Surabaya dan Bali ini yang membuatnya terpanggil ke Indonesia. Pemain berambut ikal ini juga mengaku cukup banyak memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk timnas Indonesia. Boham bahkan bisa menyebut beberapa nama pemain berdarah Belanda seperti Mark Rock dan Stefano Lillipali. Saya menonton laga timnas Indonesia dan timnya sangat bagus, ada Mark Rock yang berasal dari Belanda. Saya melihat timnas Indonesia main dan saya berharap suatu saat bisa main di timnas Indonesia, kata Boham. Pemain kidal ini mengakui mendapat sambutan hangat dari segenap pemain timnas Indonesia U19. Tanpa ragu, ia menyambut sambutan para pemain ini seperti bergabung dengan keluarganya. Ini pengalaman yang sangat bagus dan saya berharap saya bisa membawa gaya permainan Eropa di timnas Indonesia nantinya. Dan saya juga ingin mempelajari bagaimana cara timnas Indonesia bermain, ucap Boham. Dia coach Sintayong adalah pelatih bagus, saya sudah bicara dengannya dan dia adalah pelatih yang baik juga. Dan juga dia membuat saya merasa disambut di sini, ucap pemain 17 tahun ini. Boham merupakan pemain yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U20 2023. Namun keputusan akhir masih tergantung Sintayong. Jika pelatih 52 tahun itu tertarik dan kemampuan Boham, maka PSSI akan mengurus proses perpindahan kewarganegaraan menjadi WNI. Jadi, bagaimana menurut kalian guys tentang komentar Kai Boham masuk di timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.